DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap isi pembicaraan dengan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati, dan istri Muhaimin Iskandar Rustini Murtado. Adapun momen menarik ini terjadi saat jeda iklan debat kelima Capres 2024 di JCC pada Minggu 4 Februari. Puan mengatakan pembicaraan itu saling memberikan pesan untuk menjaga kesehatan. Ia menjelaskan dirinya dan Ferry sepakat agar pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung secara jujur, adil, hingga damai. Puan pun berharap pemilu kali ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, ia juga berharap agar nantinya semua pihak bisa mendukung apapun pilihan rakyat. Sebagai informasi, debat kelima atau debat terakhir telah resmi rampung pada Minggu 4 Februari. Ketiga capres pun telah menyampaikan visi-misinya mengenai berbagai persoalan bangsa. Adapun pemungutan suara bakal berlangsung pada 14 Februari 2024. Sementara KPU juga telah menetapkan masa tenang kampanye pada 2 hari sebelum pencoblosan atau 12 Februari 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.